Sinar matahari pagi ini hangat menyapa langkahku. Dengan mantap, aku langkahkan kaki ini menuju halaman Yellow Progo Art Gallery. Saatnya makan pagi, pastinya sama Jimmy dong. Wah, sial, pakai acara kesiangan lagi. Moga aja Lisa gak marah. Ya, Lisa. Jimmy, turun sekarang cepet. Pokoknya cepet. Oh iya, sebentar. Kamu kenapa? Jangan marah dong. Kamu tahu nggak? Ini udah jam berapa? Aku udah nungguin kamu lama banget di sini. Ya udah, aku minta maaf. Aku janji gak ngulangin lagi. Oke, kali ini aku maafin. Tapi lain kali kamu tahu sendiri akibatnya. Iya janji. Ya udah, ayo sekarang breakfast. Syukurlah, Lisa udah gak marah lagi. Aku janji, aku gak bakal buat dia kecewa lagi. Besok lagi jangan telat ya. Udah lama nunggunya, panas lagi. Kamu masih marah, Lisa? Sayang loh, udah kayak gini, kamu masih marah. Hilang cantiknya. Kamu bisa aja. Oh iya, habis ini kita ke naik Andong. Mau? Mau. Naik Andong? Iya. Kemana? Kita bikin potri, habis itu kita ke pabrik tahu. Di sini sentral tahu deh. Oke, kayaknya asik tuh. Iya. Kamu tahu dari mana? Ya, tadi malam kan aku lihat website Borobudur. Itu aku nemuin tempat yang bagus. Kayak asik. Oke deh. Kamu tahu nggak, Lisa? Apa? Kenapa kamu tak bawa ke Borobudur? Emangnya kenapa? Nah, Borobudur itu seperti tanah surga. Tanah surga? Iya, dan aku nemuin surga di Borobudur. Ya, itu kamu. Jimmy, aku well. Gak serius.